Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kau tak punya apa-apa dan menginginkan apa-apa, begitu kuat keinginan dan keyakinanmu, sehingga positive thinking dan semangat dalam bekerja, maka terwujudlah apa-apa yang kau inginkan. Namun, tatkala kau punya apa-apa dan ingin meningkatkan apa-apa yang kau punya, terkadang disitulah semangatmu turun seiring dengan keyakinanmu. Hal itu disebabkan ada noda kesombongan tatkala pertama kali kau punya apa-apa. Oleh sebab itu, saudaraku, bertobatlah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, agar engkau diberi rezeki seperti hujan lebat, dan berinfaklah dengan harta yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Engkau tidak akan memperoleh kesempurnaan kebajikan, kesempurnaan kenikmatan, kesempurnaan kekayaan sebelum engkau menginfakkan sebagian harta yang sangat engkau cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.